Selepas 9 hari ditempatkan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAEX, pengacara terkenal Maria Tunku Sabri akhirnya dibenarkan pulang ke rumah. Menerusi mesej di aplikasi WhatsApp kepada Emsta, Maria, 51, berkata dia keluar daripada MAEX pada Khamis selepas merayu kepada doktor yang merawat supaya membenarkannya pulang menghabiskan tempoh kuarantin di rumah. "Saya nak beritahu kepada semua yang saya dah balik rumah. Alhamdulillah berkat doa saudara, sahabat dan anda semua. Saya merayu kepada doktor nak balik juga sebab saya kata saya boleh jaga diri sendiri apabila pulang ke rumah. Doktor pun pesan supaya saya terus jaga diri," katanya kepada Emsta. Maria ditempatkan di MAEX sejak 19 Oktober lalu selepas dijangkiti varian Delta COVID-19. Menurut Maria, dia memilih untuk menjalani kuarantin di sana bagi melihat sendiri keadaan di PKRC itu. "Saya sendiri yang pilih nak kuarantin kat MAEX, bukan sebab tak mampu nak duduk hospital swasta kat luar. Bagi saya, biarlah saya ada pengalaman duduk di MAEX macam orang lain rasa. Suami saya tanya tak nak ke pindah private hospital. Sebenarnya apabila dah kena COVID-19 ni, saya terus muhasabah diri, saya yakin ada sebab Allah bagi ujian pada saya," katanya. Dalam pada itu, Maria juga menasihatkan orang ramai untuk terus mematuhi SOP dan sentiasa memakai pelitup muka. "Saya dijangkiti COVID-19 varian Delta. Kalau keluar jangan ambil mudah, jangan lupa pakai pelitup muka. Kita tak tahu orang sekeliling kita ni telus atau tidak dengan kita. Ada yang positif stage 1 tapi still nak keluar juga. Itu yang buat kita dapat COVID, jangan mudah percaya dengan orang sekeliling kita, itu pengalaman saya lah," ujarnya.